Beralih ke informasi lain, saudara, kuasa hukum Panji Gumilang memastikan kliennya akan hadir di panggilan pemeriksaan kasus dugaan penodaan agama dan ujaran kebencian di Mabes Polri. Pihak Panji mengaku akan kooperatif hingga penyidik Bareskrim Polri tidak perlu menjemput paksa pimpinan Ponpes Al Zaitun itu. Sebelumnya, Panji mangkir pada pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan penodaan agama di Bareskrim Polri Kamis pekan lalu dengan alasan sakit. Kita rencanakan akan hadir. Akan hadir untuk hadir untuk mengkawal persoalan ini. Berarti advokatnya Pak, ya, Pak Panjinya. Advokat dan kemungkinan klien kami juga akan hadir. Ya, kalau itu persoalannya standar SOP-nya, ya tentunya tidaklah sampai sedemikian. Kita inginkan klien kami kooperatif dan tentunya menghargai institusi ini. Jadi berkait dengan pemanggilan besok itu kita sampaikan bahwa kita akan hadir.